Warga perumahan Giri Loka 2, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dikejutkan dengan penemuan mayat pasangan suami istri di salah satu rumah. Diduga keduanya menjadi korban pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka senjata tajam pada tubuh kedua korban. Sejumlah warga menyebut salah satu korban merupakan warga negara Jerman. Peristiwa diketahui saat asisten rumah tangga kedua korban tiba di lokasi kejadian dan mengetahui keduanya bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan barang bukti. Kejadiannya memang korban ditemukan dalam keadaan tergeletak. Di luar apa gimana, Bang? Di dalam. Pintu terbuka gitu. Kalau untuk pintu terbuka saya belum tahu infonya ya. Hmm. Nah, saya menurut yang saya tahu aja. Lukanya luka bacok ya. Hmm. Nah, di leher maupun di badan. Oh, artinya luka senjata tajam, Pak?